Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini tas mandalanya pakai 3 warna ya. Nah, jadi ini coklat mocha, habis itu coklat susu, kemudian pakai coklat pekat yang gelapnya. Nah, seperti ini. Nah, kemarin kan banyak ya yang belum bisa datar ya. Kalau sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau ini bisa ditekan-tekan yang sebelah sini supaya bisa muat. Kemudian ujung-ujungnya dikasih tambahan tali. Nah, ini seperti yang saya pernah baca ya di tulisannya Pak Bi. Pak Bi ini Pak Supiakto Pria Sudarsono ya, pakarnya branding Indonesia. Jadi istilahnya tidak semua itu bisa diturunkan ya, misalkan contohnya ilmu itu, maksudnya guru cuma sebatas menyampaikan, bercerita. Jadi momen-momen dimana perlu insting ya, dimana kalau seperti ini nanti harus begini itu biasanya lahir dari ketekunan berlatih sama apa ya, sering mempraktekkan ya, istilahnya seperti itu. Nah, jadi bukannya saya pelit ya, nggak mau menyampaikan, cuman secara tekniknya seperti itu, cuman ditekan-tekan kemudian ditambahkan sehelai tali. Nah, kemudian untuk bisa datar nih tergantung teman-teman sendiri ya, jadi tergantung karena itu riset produk itu penting ya. Saya memang dari dulu memang nggak terburu-buru membuat, jadi misalkan kalau saya menganyam tuh saya perhatikan, nanti kalau seperti ini nanti seperti ini, kalau misalkan seperti itu nanti hasilnya seperti ini, nanti saya amati jadi seperti, jadi nanti dari situ nanti kita bisa istilahnya terlatih ya, pikiran kita, jadi nggak melulu harus dituntun, harus istilahnya nggak melulu diloloh ya kalau bahasa Jawanya. Jadi otak kita biasakan berpikir jadi seperti itu, nanti akan terlatih dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan oh percuma dong aku udah bayar tapi ternyata kok nggak bisa ini. Nah, jadi tolong dibuang jauh-jauh ya mindset seperti itu. Jadi kita hanya menyampaikan bagaimana caranya seperti ini. Karena yang eksekusikan teman-teman sendiri. Jadi kita hanya sebatas memberikan clue ya, istilahnya seperti itu. Jadi eksekusi setiap orang kan berbeda-beda, jadi yang membuat hasilnya beda ya itu eksekusinya. Nah, jadi jangan berpikir ya kalau misalkan mau di slow motion gimana stepnya, padahal stepnya juga sama-sama dianyam, sama-sama dililit, sama-sama disimpul, misalkan seperti itu, stepnya sama sih sebenarnya, cuman memang ada satu yang gak bisa diturunkan, yaitu intuisi yang namanya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi saya ulang lagi ya, jadi kalau intuisi itu lahir dari ketekunan kita berlatih dan mempraktekkan, seperti kata Pak Bi juga ya, ilmu itu seperti gula ya istilahnya, kalau tidak dikunyah jadi nggak keluar manisnya, jadi istilahnya kalau nggak dipraktekkan nggak keluar magicnya, jadi seperti itu, jadi rajin-rajin ya berlatih, jadi istilahnya kalau kata Hotman Paris ya kan katanya jam terbang, nah seperti itulah istilahnya. Kemudian kemampuan seseorang juga berbeda-beda, misalkan kalau saya ya, kalau saya tipikalnya orangnya nggak bisa kalau terburu-buru ya, jadi kalau saya memang harus benar-benar fokus, jadi kalau buru-buru saya biasanya lebih jelek hasilnya, nggak bagus, jadi bisa sih cepat cuman nggak bagus hasilnya, jadi konsekuensinya seperti itu. Bukan berarti ya kalau lama itu menjamin bagus, juga nggak seperti itu, kadang orang kan juga beda-beda, misalkan ada yang cepat dan bagus, nah itu malah lebih bagus sih sebenarnya, cuman jarang ya orang seperti itu ya. Nah, istilahnya kalau kata Pak Bi juga sih general yang spesialis, jadi semuanya bisa, istilahnya bisa buru-buru dan bisa bagus, dan itu memang bagus banget. Kalau saya tipikalnya nggak seperti itu ya, jadi saya memang sambil mengamati, jadi saya riset ya tekniknya ya, jadi kalau misalkan seperti ini jadi seperti ini, jadi mohon difahami ya, kalau untuk nggak menjamin ya kalau misalkan gabung di sini nanti hasilnya pasti bagus, ini nggak seperti itu, jadi tergantung dari ketekunan berlatih. Nah, zaman sekarang banyak orang ya yang nggak sabar ya, jadi istilahnya maunya instan, maunya kalau udah caranya sama seperti ini nanti hasilnya pasti sama, jadi nggak seperti itu ya, jadi tolong dibuang jauh-jauh mindsetnya seperti itu. Kemudian ada juga yang aku udah coba ini berulang kali kok ini kok gagal terus. Nah, jadi jangan seperti itu ya, mungkin aku nggak bisa nih, mindset seperti itu juga jangan ya sebaiknya, karena itu istilahnya program bawah sadar ya, jadi nanti dibawa kelihatannya sulit, akhirnya jadi sulit beneran. Ini sebenarnya nggak seperti itu, jadi tergantung kitanya mau tekun apa enggak, jadi sebenarnya seperti itu. Terus harus tetap berusaha ya, yang penting niatnya, niat dan tekad. Kemudian
optimis sama apa ya istilahnya, percaya dengan kemampuan diri sendiri. Nah, itu sangat penting sekali dan sangat mempengaruhi hasilnya nanti. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.